Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Unplug TV. Oke, bagaimana teman-teman subscriber semua dimanapun Anda berada? Semoga sukses, semoga sehat, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke lah, ini tanpa saya edit ya, soalnya males. Oke lah, tanpa banyak bertele-tele lagi, kita akan melakukan unboxing. Tapi sebelum kita melakukan unboxing, jadi ya, pencet tombol warna merah yang ada di bawah ya, dan klik subscribe ya, yang ada tulisan warna merah di bawah, dan klik tombol loncengnya biar ada notifikasi video terbaru dari saya, dan share ke sosial media yang teman-teman punya biar channel ini bertambah lebih maju lagi. Oke, lanjut saja kita unboxing. Sebenarnya ini sudah dibuka sih, saya pingin pengenalan aja sama teman-teman ya. Alright. Oke. Nah, ini dia. Sekarang NPP banyak ya, banyak apa? Banyak merambah ke dunia-dunia perpakingan nih. Dan siap, Bos. Dulu setahu saya NPP itu cuma piston aja. Sekarang kita akan memperkenalkan suatu barang yang yaitu packing ya, teman-teman. Packing gasket NPP top set ini ya, bukan full set. Dan ya, ini dia. Tampaknya ini packing buat new entry ya teman-teman. Alright. Kalau teman-teman mau beli, adalah di toko online kesayangan kalian. Dan marketplace kesayangan kalian di rumah. Oke. Dan ngomong-ngomong, saya ini beli di sales ya. Jadi harganya lumayan agak miring ya. Kalau kalian beli toko online pasti ya dapat kena ongkir pasti ya. Oke lah, lanjut kita buka aja. Kok susah, nanti dulu susah, Bos. Ini ininya packingnya mantep nih, bukan packing sih, ininya packaging ya. Ini dia. Pertama-tama kita mendapat oring-oring ya. Ini kok nggak fokus? Fokus dong. Maaf ada suara motor lewat, soalnya sisi jalan ya, teman-teman. Ini asbes knalpot. Asbes knalpot. Terus spare-spare oring-oringnya buat ini. Apa? Buat head ya, supaya nggak bocor. Terus ini kita dapat apa nih, ini seal packing head ya, packing head ya, ini packing head. Bin kualitinya bagus, mantap ya, mantap ya. 2 BL, ada tulisannya nih, 2 BL. Siap. Terus kita mendapati lagi, ini seal ini apa, injektor, sensor injektor. Terus ini packing buat tonjokan itu, tensioner ya, tonjokan tensioner. Terus ini buat manipul throttle body. Terus ini buat selang ini apa, buat ablas yang ada di tutup head. Ini build quality-nya mantap juga sih. Mantap ya. Enggak keras-keras amat juga, enggak letel-letel amat, standar lah. Aduh, jadi pingin baso. Nah, ini dia. Dan ini packing ininya, apa? Packing boring. Packing boring. Tapi ini ngomong-ngomong kertas ya. Kan orinya ini apa? Orinya tuh seng ya. Coba kita bandingin dulu bawa Sigmat dan bawa yang orinya. Oke, ini dia. Ini packing boringnya, terus ini packing headnya.
yang kita bahas hanyalah fucking boring doang. Di sini kalau dilihat presisi banget ya, mantap ini, presisi lah. ...99% ini presisi loh, aslinya. Presisi. Ini saya bukan endorse ya ngomong-ngomong. Saya beli sendiri ini, buat pasien. Nah. Nggak fokus, bos. Terus kita akan ukur ketebalannya. Patahan kutu ketebalannya yang orinya set 0,2 ya. 0,2 mili. Terus kalau yang ini 0,5 standar ya, packing 0,5. Ini enggak di, ini belum di press ya. Berarti selisih 0,3 siap. Berarti ini worth it lah ya. Ini worth it selisih 0, emang kalau pakai yang kertas emang harus tebal ya, 0,4 0,5 sih. Harus agak tebal soalnya kan dia ngepres ya boringnya. Siap. Tuh, ini 0,02. Ya, dan bahannya juga bagus. Oke. Mungkin sesingkat itu dulu ya. Kalau kalian mau beli ya banyaklah di toko online-online kesayangan teman-teman. Dan ini cukup worth it lah ya buat harga segitu ya, teman-teman. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam unplug TV. Bye bye. Jangan lupa subscribe.